yang baik. Kamu boleh interaksi dengan penonton, dengan kita juri berkena sekali. Satu idea yang baik, saya tengok kamu daripada minggu ke minggu, kamu ada peningkatan. Sebenarnya joke kamu ni simple saja, macam tak ada apa-apa, tapi perancangan kamu bagus. Jadi kamu teruskan, baik-baik kamu 3 bintang. Hai, 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 hai. Saya masih lagi seronok dan saya ucapkan tanya juga kepada Esur dan juga tenaga produksi Maharaja Omega 2015. Tepukan untuk mereka. Hai semua. Hari ini tempoh PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang ke berapa? 22 eh? Hai Nora, Jeffrey. Oh, awak buat apa tu? Makeup-makeup ke Nora? Waalaikumsalam, Haikal. Terima kasih semua yang join kita punya live. Sebenarnya kita nak tunggu Stino Diana sekejap je lagi untuk sama-sama saja je sebab semua tengok, tak tahulah you all tengok ke tidak, tapi ulangan GV2 kan tadi kita orang memang sangat close, sangat rapat dan banyak kenangan sebenarnya. Kalau kita lihat antara penonton yang hadir pun rata-rata ada beberapa orang yang dah pun pergi meninggalkan kita yang ada kat situ eh. Kalau saya tengok Kak Maya dah tak ada, Allah Abang Nasir, lepas tu sahabat-sahabat yang menonton juga, sahabat saya Allah Abang Abul, lepas tu arwah Uncle Mas Omar, PR artis hebat daripada zaman 80-an. Lepas tu Papa J, kalau anda perasan Papa J ni waktu Aizah buat performance dia mesti akan bangun dan menari. Dia pun dah tak ada. Ayahanda Faradia, Dada pun dah tak ada. Jadi kalau tidak keberatan, kita mohon anda semua untuk ialah sama-sama sediakan Al-Fatihah pada bukan saja mereka yang anda tengok kat TV, tapi untuk semualah muslim-muslim yang pergi menggunakan kita eh. Okey, kita tunggu Stino Diana, tapi sambil-sambil tunggu Nana tu, dia belum masuk lagi. You all tengah, okey, nak tanya juga dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sekarang ini, apa korang buat lah? Dah 22 hari tau. Dekat itu Haizah buat Facebook live, Haizah sing for you. Siapa nak puasa? 22 hari. Okey, kita pun menghitung hari nak ke Ramadan juga sebenarnya kan. Kita doa-doa yang baik-baik je ya. Okey, banyaknya message masuk. Okay, kita harap semuanya stay safe. Yang pastinya stay at home. Pastikan anda melalui tempoh PKP ini dalam keadaan yang tenang. Masa ni memang cabaran untuk kita bersabar ni sangat-sangat tinggi tau. Tahu ni mesti yang kaki keluar rumah, suka berjalan apa semua, dah tak tahan, dah mengenyam je nak keluar kan. Tapi itulah, orang yang bekerja lagi lah kan, kena kerja. Tapi bila jadi macam ni tak boleh kerja, duduk kat rumah. Maaf lah, bising sikit tau kat rumah. Ada yang tengok TV, ada yang main komputer ni. Iman, tengok pakai lagi benda punya tu. Yang pakai tu pakai mouse. You try cari macam mana. Kau kata kau cinta. Cik, siapa tengok tadi? Siapa tengok? Saya. Siapa tengok? Bunda sihat, bunda on air, bunda on air macam biasa, tetapi bermula di rumah. AG kat rumah, Aizah kat rumah, Muaz kat rumah. So kalau korang dengar kat Cool FM radio, kira macam bunyi dia macam ada putus-putus tu, itu normal lah. Sebab kalau buat streaming macam tu lah kan, klien dia. Jadi, tapi yang pasti kita orang tetap teman korang ya. Ikuan memasak dan kemas rumah, bagus. Siapa lagi? Thank you Nora atas sedekah Al-Fatihah tadi. Terima kasih banyak. Siapa lagi? Suami saya memasak tadi. Hebat kan dia? Diraf. Diraf ni ataupun Farid Said ni antara Haizah Troopers yang ada waktu GV2.
Lepas tu kita ada Najib, kita ada Abang Hizam. Itu antara yang terawal sebenarnya. Kita ada Kak Syek, Kak Syaliza. Siapa lagi? Ramai sebenarnya. Ramai sangat. Khairul Azhar. Ya, terima kasih Khairul. Adam, khabar baik. Ah, Abang Wan, beri dia abang-abang. Habis macam mana? Duduk rumah kan? Nak jadi kakak-kakak makcik-makcik kan? Macam mana eh? Gitulah dia. Hai Cik Haiza, cara geng suka keluar. Hashtag geng suka keluar siapa tu? Oh, awak lah. Suka berjalan ya. Okay, Nana ada dekat sini. Siti Nurdiana, join. So, macam mana kita nak? Nana lah kena masuk kan? Macam mana tu? Nana? Ah, kita ada Naim dari kumpulan Neon. Ada lagu baru dengan cerita Naim. Okay, salam pada Abang Izwan penyanyi yang handsome tu gitu. Ayong, tepu. Buatlah macam-macam, Yong. Masak-masak ke? Atok buat roadblock hari-hari untuk rakyat Malaysia yang degil. Okay, for your information, Atok is safe for you. So, dia bertugas. Minyak wangi dia. Haa, Atok minyak wangi. Minyak wangi tetap I simpan, ya. Thank you, Ayong. Nora, Iman sihat walafiat. Okay, geng-geng Stino Diana dah join sekarang ni. Kita tengah tunggu Nana. Mana Nana? Kak Izzah, saya nak sangat join live Instagram Kak Izzah. Tolonglah please. Saya nak bersembang dengan Kak Izzah. Boleh, tak ada masalah. Okay. Macam mana nak invite awak ni sementara nak tunggu Nana ni? Tapi Nana belum masuk lagi. Mana Nana? Eh, kita Instagram live boleh buat 2-3 orang ke? Boleh seorang je kan? Okay, Wahida atau Wida dia... Cikgu praktikal dia buat kelas online. Good job pada anak murid. Bagus. Sangat bagus. Hai Haziq. How are you Haziq? Stay strong Haziq. Tekan nama Nana. Okay, tekan nama Nana. Okay, Nana yang ajak I. Team for Siti Nurdiana. WhatsApp boleh 4 orang tapi kita. Halo. Halo Kak. Hai abang-abang hari ni. Ya, nampak tu. Nana sihat ke? Alhamdulillah sihat. Jap, kak, kak tak pakai earphone kan? Kejap. Tak pakai. Nanti dia boleh delay. Halo? Dia delay. Halo? Ha. Sihat? Alhamdulillah. Masa apa hari ni? Masa gulai. Semalam buat tak gulai. Ha? Akak pun? Tak, semalam Izzat kata nak buat lah nasi Nurdiana. Kata masak gulai. Ini masak gulai juga ke? Ke dia pakai tipu je? Bertuam ni Izzat. Nipu lah Izzat tu. Semalam masak kari. Pandai je. Sabar je lah. Nana, apa ni PKP dah 22 hari. Buat apa je? Nana memang buat kerja rumah je kak. Pagi sampai ke malam kan, kerja kat dapur. Macam tu. Rumah lah. Kita rumah Nana dua tingkat ke setingkat? Tingkat je. Kita samalah, jadi kita punya kawasan main pusing-pusing lah ya. Pergi living room, pergi tempat betul. Makan, pergi dapur, patah balik dari tempat pertama, pusing balik. Betul. Kejap keluar, kejap masuk, tak tahu dah nak buat apa dah. Itulah. Tak, itulah bila tengok balik GV2 ulangan ni. Sebab kita ada WhatsApp group tau guys. Dekat dalam kita punya WhatsApp. Kejap kan. Cepat tengok Aunty Nana. Hai Aunty Nana, mana Abang Ryan? Hai. Mana Abang Ryan? Iman pun dah semua Aunty Ryan. Tengok ni YouTube. Sama ni tengah main game dekat PCI. Okay, kita ada WhatsApp group kan Nana kan? Betul. So dalam tu memang bila keluar tu kira macam throwback semua. Lepas tu lagi menyedihkan bila kita tengok arwah Abang Nasir kan. Betul. Aduh, teringat sangat. Hai, Allah. Macam-macam. Doakan yang baik tu arwah Abang Nasir. Yelah. Semoga syukur. Kalau cerita pasal Abang Nasir kan, dia punya kebaikan ni ramai orang tak tahu kan, yang mana close dengan dia. Macam kita ni dah macam adik-beradik. Setiap kali kita nak keluar menyanyi je, dia punya support cakap dia tu.
Kan? Memang terbaik. Dia macam kita tengah down, dia tahu je macam mana nak bagi kita happy balik kan. Haa. Macam macam Nana kan, apa yang Nana paling ingat? Amal Nasir pesan setiap kali nak nyanyi. Sebab dia, kita dalam GV2 ni, kita dah tak kira bertanding lah. Kita kira macam show sebenarnya. Nak keluar untuk show habis, kita pergi belakang. Lepas tu kita tunggu giliran artis lain nak buat show sebenarnya kan. Betul-betul. Sebenarnya, apa yang Nana paling ingat pasal arwah Abang Nasir ni, dia time Nana nyanyi, of course lah, bila time kita nyanyi, kita akan rasa negatif. Kita cakap, eh takutlah kan kalau nyanyi tak sampai macam mana ni. Lepas tu bila duduk sebelah dia, alah tak apa-apalah dek. Ni dia macam bagi kita happy balik. Bagi macam, macam tak ada masalah balik. Macam kita lupa masalah kita. Ya, yeah, dia okey je kan? Haa, dia okey je. Abang relax je, abang tenang je. Alah okey je, relax je lah macam tu kan. So kita pun ikut positif lah. Itulah bila dengar daripada geng-geng artis yang lelaki pula. Mm-hmm. Kalau time waktu solat tu memang diorang selalu Abang Nasir lah jadi imam kan. Betul. Dekat bilik lelaki sebenarnya kan. Tapi kalau cerita pasal nak start menyanyi ke ataupun nak hafal satu-satu lagu tu. Sebab masa Kak Aizah check WhatsApp daripada grup kita semua kan. Macam siapa bagi tahu ah? Anas lah, manager Nana cakap. Dia kata setiap kali nak nyanyi lirik lagu tu kena make sure kita faham baru kita boleh jiwa lagu tu kan. Sebab macam Kak Aizah sendiri pun apa ni, dengan Abang Nasir lah memang dah kenal lama. Dia pun dah ada pengalaman lebih 30 tahun. Jadi kita macam antara junior dia kan, Nana kan, mesti nak ambil ilmu dia juga kan. So kadang-kadang adalah satu masa tu Kak Aizah nak nyanyi lagu Kau Selalu Di Hatiku, lagu Indonesia tau. Lagu tu adalah permintaan waktu show tu kena nyanyi. Jadi lirik lagu tu dia macam repeat-repeat balik. Dia macam apa kita panggil tongue twister tau, repeat. So kadang-kadang nak ingat balik susah. Jadi Abang Nasir bagi tahu tips dia macam mana tau. Macam lagu tu lirik dia, kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. So dia kata first rangkap tu semua T. Kau selalu di hatiku tu je berbeza. Mula-mula je K, yang the rest T. So dia kata, tiada terpaut di dalam sukma, tiada ku bimbang, tiada ku ragu. So daripada situ dia kata, study yang mana Aizah boleh tangkap, dia cakap kan. So daripada situ, setiap kali saya nak nyanyi lagu tu, so dah ingatlah, first is K, second T, third T, lepas tu bawa A. So macam, maknanya kita buat homework lah berkenaan dengan satu-satu lagu tu. Sampai sekarang kita ingat ya. Wow. Hebat kan? Tanya orang lama nak menjuai lagu, nak hafal lagu. So mudahlah untuk kita yang selalu lupa lirik ni. Ya. Yeah. Lirik dah tergodang-godang kat depan tu. TV besar, phone besar, pun tetap mata. Nampak. Bukan tak nampak. Sebenarnya nervous. Betul, nervous sebenarnya. Tapi lah Nana kan. Nana paling suka performance Kak Aizah. Daripada awal sampailah akhir. Sebab sebenarnya betul, sumpah, bukan sebab akak jangan bersumpah tak baik. Nanti jadi sumpah-sumpah tukar-tukar color pula. Sumpah tau, Nana memang dalam TV, Nana memang admire Kak Haiza punya performance. Nana record tau, Nana record balik sebab Nana suka tengok Kak Aizah punya gaya, Kak Aizah punya tangan macam mana, mimik muka macam mana. Betul, sumpah, Nana memang admire Kak Aizah bab tu. Kak Aizah memang sungguh-sungguh. Aduh, tapi kalau nak jadi macam tu, kita punya teamwork kan sebenarnya kan. Orang kat belakang kita semua tu lah. Kalau nak harapkan kita seorang pun, kita tak boleh pergi, betul tak Nana? Tapi kalau Nana cakap pasal tangan tu, sebenarnya ada juga yang kan waktu tu kan Twitter orang mesti trending kan, GV kan trending kan. Mana-mana GV pun orang akan trending kan. So bila dia tulis, Kak Aizah baca kan, dia kata tangan Aizah ni aku rasa aku nak ikat lah. Ya kan, sebab itu art lah, art. Tangan satu ni je kan, kat bawah je. Tak ada tidiam tangan macam tu je. Tapi Siti Nodiana yang kita tengok hari ni, tengok orang kat dalam ni komen, sebab apa Siti Nodiana ya, dia ni memang seorang yang pemalu. Mula-mula je, lepas tu dia kata kau tunggu ya. Tapi Nana, kita antara orang yang dipandang sebagai underdog lah. Apa dia? Underdog. Apa? Underdog, yes. Kuku. Betul.
Ha, bila bila cerita pasal underdog dekat GB tu lah, tu yang rasa macam okey, Nana dah dapat dah dia punya, dia punya apa eh, Kak Aizan nampak lah dia punya key dia kat mana Nana nak nak pergi, maksudnya point dia tu kan. Daripada situ pun Kak Aizan bangga gila. Sebab cakap sebelum ni kan, orang asyik cakap pasal baju lah, orang asyik cakap pasal kampungan kita lah. Rasanya benda-benda tu dah boleh tolak tepi lah sebenarnya kan. So bila nampak, sebab kita tahu permulaan nyanyian kita, career kita, Nana pun start tahun 97 kan? Sembilan kan? Ha. So daripada situ pun kita tahu susah payah kita kan nak nak pergi macam mana. So ramai jugalah bila cerita pasal GB, orang kata kenapa kau nak masuk? Daripada first GB pun orang dah offer, mungkin Nana pun sama Kak Aizan rasa, orang dah offer. Tapi kita tolak sebab kita tak confident. Untuk Kak Aizan lah, Kak Aizan tak confident. Tapi bila masuk yang kedua ni, Abang Ayai dan juga siapa Kak Aizan punya duit tu, Roni pun cakap masuk je lah, dia kata sebab mana tahu ni rezeki. So Nana pun ternyata kan, betul tak? Betul Kak, betul Kak. Dah lama Nana hilang kan masa tu kan? Nana dah lama hilang, lepas tu macam Nana dah give up dah dengan industri ni. Ha, so bila tengok GB1 tu sebenarnya Nana yang teringin nak pergi nyanyi dekat stage GB tu. Nana suruh Anas pergi cari GB2 macam mana nak masuk. Contact kan? Ha. Betul juga kan? So Nana usaha tanda kejayaan lah. Nana sebenarnya orang yang tak berapa positif sangat sebenarnya memula. Nana memang tak yakin dengan diri Nana pun. Tapi untuk GB ni, Nana cakap sebab bila Nana nak ke belakang je kan. So Nana macam Nana nak kena ke depan ni. Kalau tak masak lah kita kan, industri kita. Betul. Kita kena buat sesuatu kan. Nana pun tak ada show masa tu. So Nana pun buat lah apa yang patut. Itu lah sebab rasanya kan masing-masing ada dia punya cabaran kan masa nak masuk tu. Nana dah down. Kak Aizan memang masa tu dah jadi announcer radio dekat selatan tanah air, memang kat Johor. So macam orang itu kan, orang tak tahu yang kita berulang alik. Bayangkan kita setiap hari Isnin. Okay, Kak Aizan memang minta cuti daripada bos hari Isnin. So Ahad after concert Isnin, Kak Aizan dapat cuti, Alhamdulillah. So Kak Aizan balik Johor hari Isnin. On air balik hari Selasa kan? Hari Selasa. Tapi hari Selasa tu lepas on air, datang KL balik sebab nak ambil key saja. Betul tak? Kita hari Selasa janji kan? Nak ambil key, lepas tu balik semula ke Johor hari yang sama sebab nak bertugas balik Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu Jumaat, lepas habis on air naik balik, kita ada rehearsal, betul tak? Betul. Begitulah pusing-pusing sampai menjadi mampus. Sama lah macam Nana kan. Nana pun dah ada Senayan. Nana ulang alik Senayan. Tapi Senayan dekatlah sikit. Dalam sejam je akak tu, sampai 3 jam kot. Tapi effort tu betul juga Nana. Walaupun dekat tapi nak plan management, time management tu kena betul lah. Pernah sampai satu masa tu Kak Aizan punya flight delay sebab kita nak kejarkan shooting, sebab kita kan setiap kali ada capsule, betul tak? Betul. Nak kejarkan sebab capsule tu untuk pengisian sebelum nak pergi ke konsert, sebelum nak pergi ke apa ni, mingguan punya cerita kan, kiranya diorang nak tahu apa semua. Nak shoot yang itulah, nak kejarkan pukul 2. Kak Aizan ada dekat airport. Husband Kak Aizan masa tu balik Johor. So kita orang tak duduk sekali tau dalam tempoh setahun ni, tahun 2015. So dia datang Johor. So kita parking kereta kat airport untuk naik flight sama-sama. Sekali dengar, kita orang dah dekat dalam airport Senai pukul 10 pagi. Dah tunggu dah sebab masa tu flight pukul 12. Lepas 12. Tu tengah lepong, datang awal lah, aku kena minum kan, memanja minum, jalan sana, jalan sini. Duduk sini pun dengar announcement, dia kata flight kita pukul 2. Kak Aizan kena sampai KL pukul 2, tapi flight tu pukul 2, so macam mana? Habis takkan pukul 2 nak shoot, pukul 2 pun nak gerak kan? Nasib baik, nasib baik waktu tu Kak Aizan dengar dalam 12:30. Announcement tu, kita orang terus naik kereta balik, pergi kat parking, naik kereta. Husband Aizan drive memang bagai nak gila lah, rasanya dalam pukul 2:30 ke pukul 3 sampai KL. Maknanya kau daripada Johor tu drive lah. Drive lah sebab nak kejarkan shooting tu kan, yang kira flight tu pun lah. Nak buat macam mana? Betul. Antara
Pengubahan Nana, kita lah cerita-cerita eh. Sebab dah lama tak jumpa, jadi cerita-cerita, cerita rahsia buka lah kan. Ha, apa? Iman, tanyalah, marketing. Ha, entah selama dah kita kan kita rambut. Data. Uyuh, handsome lah dia. Nana, si siapa? Ryan dah masuk, tak tengah tahu apa? Ryan Lajana. So dia UPSR dia this year tak ada eh? Ke tak tahu lagi? Tak tahu lagi. Okay, sebab itu Kak Iza tanya dekat school kita ada tanya juga yang bahagian pendidikan apa semua kan. Sebab tempoh PKP ni kan panjang kan. Tapi dia kata untuk sekolah rendah ni UPSR apa semua ni kira dia tak ni sangat lah sebenarnya. Dia cakap nak bagi ibu bapa macam Nana pun tak payah panik lah. Sebab yang paling penting untuk SPM ni, SPM dan STPM. Sebab diorang dah nak tukar, takkan diorang nak duduk di umur yang sama lagi kan. Maksudnya dia akan lebih setahun, betul tak? Kalau betul. Tahun ni tak ada kan. Tapi tak tahulah macam mana keputusan pun diorang tak keluarkan lagi. Tak tahu lagi lah kan. Tak tahu lagi sebab dia kalau kita tunggu keputusan lah. Sebab sekarang ni dalam tempoh 72 jam kot kita nak tahu untuk next PKP ni apa pula. Sama ada sambung, so Nana. Kalau sambung macam mana? Kalau sambung, kita redo je lah kak. Nak buat macam mana. Yang penting nyawa kita. Betul. Nak kena tanya yang tengah tengok sekarang ni. Kalau sambung perintah ke online pergerakan korang macam mana? Okey ke tidak sebenarnya? Okey ke tidak? Ada yang kata Esa dan Anoy. Ayoyo. Kak, siapa nama Abang Mamat kak? Nama dia memang paling, nama dia dalam watak Tiga Darah Pingitan tu lah. Nana tak boleh buat hari ni lah. Apa lah? Alah, Pokemon lah. Pokemon apa? Apa ke nama dia? Lupalah. Ni yang ni yang si. Ni ke? Siapa nama? Kumpulan Five Ballers tu ke? Bukan, Abang Mamat kan. Dia kan, dia pun berlakon dalam cerita Tiga Darah Pingitan tu. Nama dia Mama sebab kak. Mama mana? Ada eh, aku tak pasal lah. Ke Kak Aizah tak ada satu scene dengan dia? Tak ada lah. Oh, Kak Aizah tak ada sebab yang jadi girlfriend dia, Anne. I tak scene dengan dia. That's why Kak Aizah tak tahu. Tapi si Munir, Fine Bowlers, ada. Ingat tak waktu kita tengah toy getah? Ya. Dan masa dia memang tak tahu buat kita. Oh, dia tak tahu kan? Dia memang tak tahu buat kereta, dia tak tahu buat motor. Kan masa tu nak nampakkan dia bawa motor, orang tolak ramai-ramai, jadi konon-konon cut lah separuh macam dia bawa lah, dia tahan pakai kaki. Kelakar lah, dia orang tak tipu kereta kan. Dia pernah message Kak Aizah cakap, tanyalah dia khabar kan, dah lama juga lah cakap Munir apa khabar. Dia kata khabar baik, cakap Munir macam mana, apa kau punya projek syuting ke apa. Dia kata itulah, aku ni ada dapat watak nak kena jadi driver. Tapi masalahnya aku tak boleh bawa kereta. Kau rasa macam mana? Kau shoot je lah. Shoot duduk dalam kereta. Habis tu kau ingat Asyik nak duduk kat dalam, dekat pos je ke? Dia cakap kan? Tapi tak tahu lah dulu. Aduh, kelakar lah dia. Tak dek, belum dibatalkan. Jangan. Kita orang ni berborak saja sebab UPSR dengan peksa-peksa untuk budak-budak sekolah rendah ni, kita bukanlah kata tak penting sangat. Tetapi maksudnya sebab sekolah akhir sekolah rendah lagi. Tapi kalau lah misalnya kata UPSR tu tak ada, tak jadi masalah lah sebenarnya. Itu je. Belum, bukan dibatalkan. Jangan. Jangan, sama. Buat tenang. Ya. Yeah. Nak cerita sebenar dapatkan di sebenarnya .my ya. Nah, apa ni kalau ikutkan, Nana pernah tak dapat, okay, semua ada WhatsApp group kan? Dalam kita punya WhatsApp live ni pun, Instagram live ni pun mesti semua ada WhatsApp. Tapi dapat berita-berita yang palsu, pening kepala tak? Selalu juga. Sebab kadang-kadang berita palsu tu membuatkan kita lagi resah gelisah. Cakap betul ke ni kan? Jadi panik. So Nala tak suka sangat forward lah kalau berita-berita yang dekat WhatsApp group ni. Kan? Biar kita tengok dekat yang betul-betul Kementerian Kesihatan punya ke, yang betul-betul punya website yang betul lah.
Sebab Kak Aizah pening saya sebab banyak WhatsApp group. Okay, group family ada, group sedara ada, group sekolah ada, group macam-macam lah. Nama group tu memang macam-macam lah. Tapi bila diorang forward, kita dah jadi pening kepala sebab macam Kak Aizah, Kak Aizah dalam bidang penyiaran. Jadi rasanya ramai yang berfikir bertanggungjawab nak bagi cerita yang betul kan. So bila diorang hantar-hantar, bila kita tanya balik dapat daripada mana? Copy paste dari grup sebelah. Macam tu je dia cakap. So macam macam lepas tangan lah, tak best lah macam tu kan. So tu yang ada grup lain pula cakap, eh pening lah dapat mesej-mesej macam ni. Tu Kak Aizah kata kurangkan tengok media sosial yang cerita-cerita yang pening-pening kepala ni. Nak dapat info macam Nana kata tadi lah, dari apa Kementerian Kesihatan punya Instagram, PDRM, apa lagi pejabat Perdana Menteri. Sebab kalau kita duk tengok benda yang kadang-kadang orang-orang ni pun dia suka share lah. Benda yang tak sahih dia suka share. Kadang-kadang benda tu dia dengar daripada kawan dia. Bila dia sampaikan, kita macam cakap, eh macam kena mendengar aku je, takutnya. Dah takut dah. Betul tak? Dah lah kita. Dah lah dalam PKP ni tak boleh keluar rumah, dah stres. Dapat lagi WhatsApp-WhatsApp berita-berita ni lagi stres. Lama kita jalan kaki ke atas ya. Lepas tu, lagi satu tengok perasan tak bila ada diorang bawa apa ni, manipulate ayat Quran, dia kait COVID-19. So bila kita baca daripada menteri apa ni, daripada Jabatan Perdana Menteri Ahliwa Agama dah dibagi tahu tu, tak maksudnya benda tak betul kan? Betul. Jangan pening-pening kepala lah. Sebab bagi Kak Aizah, bila benda ni datang, lagi pula orang yang memang kaki Facebook lagi dahsyat sebenarnya. Betul. Nak beri aku Facebook. Kalau Instagram okey lagi. Betul. Tengok kalau kita tengok komen, ramai yang kata palsu, betul, stres. Bencilah. Tu dia. Memang betul pening. Tapi Kak Aizah, benda yang paling Kak Aizah rindu sekali time ni apa tak? Waktu PKP. Time PKP ni. Tapi dulu akak selalu buat benda tu. Tapi akak bosan buat benda tu. Akak macam, aku nak duduk rumah lah. Nak buat balik benda tu. Apa? Nak berjalan lah. Window shopping. Best you. Tak dapat lah. Bukannya membeli pun. Action-action je, jalan-jalan, cuci mata tapi. Balik sama kan, tak bawa apa-apa beg pun. Beg tangan pun. Lagi satu nak lepak kat kedai kopi lah. Sebab Kak Aizah ni suka minum petang dengan husband tau. Sebab kalau ikut time-time macam ni, Iman sekolah, dia masuk sekolah pukul 8, balik pukul 5. Jadi adalah I balik kerja, sebab kita orang ni jenis kerja sendiri tau. So masa senggang tu adalah banyak juga. Jadi bila Kak Aizah balik daripada konti, habis kerja dalam pukul 1, kita akan keluar minum petang dalam pukul 3 macam tu. Sebab ada lagi kan. Gitu, dating walaupun. Jadi nak ambil Iman lebih kurang kena sampai kat sekolah dalam pukul 5. Jadi ada time lah. Sekarang ni tiada ya. Dating di mana saja, Iman tetap ada. Marketing kacau. Nah, sekarang dia tengah mandi. So maksudnya itu antaranya lah. Sebab kita orang ni jenis yang, sebab husband Kak Aizah pula bukan jenis yang kaki lepak kat luar. Jadi mana-mana pergi pun kalau time senggang tu kita suka berdua. Nak minum petang ke, jadi minum petang punya moment kat luar tu tak ada lah, konon-konon kan. Minumlah kat rumah Kak. Ya, kita kena, itulah bila orang cakap duduk rumah boring, kadang-kadang kena mencipta sesuatu yang best kan. Mungkin boleh tukar kot sofa ni, kejap lagi aku tukar pergi sebelah sana ke. Dekorate rumah balik lah. Macam Nana, rindu nak buat apa? Nana rindulah nak apa tu, nak pergi buat show. Ayolah. Habis dah duit ni, show tak ada macam mana. Bukit lama-lama tarah habis. Itulah buat online ni tu kah, buat YouTube lah, buat apalah. So adalah benda-benda lain kan. Lagi apa? Lagi nak pergi tu lah, nak pergi jalan-jalan dekat mall. Nak pergi lepak kafe.
Bestnya dapat kopi apa? Panas-panas je. Nak buat sendiri tak reti kan? Aduh ai. Buat sendiri hauk rasa dia. Macam budak-budak rindu nak balik sekolah, ai nak pergi ke sekolah. Waktu sekolah kau tak rindu pula. Memang Ryan sama, dah bosan dah dia. Aduh, itulah. Okey, tanya. Habis tu tak telefon ke Acik Sojuk. Hari-hari telefon. Dia kat sana, mak dengan ayah siapa ada kat sana kat kampung? Semua ada. Abang Ana semua ada. Okeylah. Macam Kak Aizah, mak, abah, adik. Nasib baik adik lelaki ada kat rumah kan? Okeylah. Kita balik risau bila tinggal kau orang tua, kebetulan pula dah memang PKP tak boleh keluar lebih 10 km kan? Betul. Tu yang payah sikit tu, risau. Sebab Kak Aizah ada kawan, Nana kenal kot Kak Hatati, dulu dia reporter dekat area Metro. Dia cakap mak dengan ayah dia dekat Perak. So adik dia pun kat Perak juga, tapi jarak rumah adik dengan mak dia tu kira kena keluar lebih daripada 10 km. Apa yang Kak Aizah baca lah. So Fizz nak virus, hantar abang. Siapa? Abang Fizz Virus. Oh iya ke? Datuk. lepas tu Datuk buat kuih ketayap hari tu yang nampak. Okey, lepas tu dia share lah, dia cakap sedihnya sebab apa ni, mak dia jenis yang tak makan ayam, lepas tu makan ikan pun ada jenis-jenis ikan. Jadi bila adik-adik dia nak keluar hantar makanan tu lah kan, rasa risaulah, takut tak lepas ke apa semua kan, sebab memang mak dengan ayah dia berdua je kat rumah. Kan kita risau lah. Lepas kot rasanya kalau itulah. Ada Tu lah, lagi pula orang tua yang dah berusia umur macam ayah Kak Aizah dah 83 tau. Mak Kak Aizah nak kat 70. Tapi masalahnya mak ni pun nak keluar, kadang dia kata tak apa abang kau bawa, mak pergi, mak keluar. Tak boleh, Kak Aizah tak boleh langsung. Sampai Kak Aizah kata nah, jangan keluar langsung. Kak Aizah suruh adik je keluar. Nak juga keluar. Ya, dia pun boring juga. Ya, nak bakar-bakar sampah ke apa ke kan. Orang tua kan. Tapi itulah. Dah pesan banyak kali. Nasib baiklah adik Kak Aizah lelaki tu ada kat kampung. Walaupun dia kena kerja, tapi setiap kali Kak Aizah cakap, mak setiap kali apa nak beli barang kena listkan apa semua kan. Maksudnya dalam seminggu sekali keluar kan apa yang kurang kan. So Mak Nana tak ada bagi tahu ke dia kat sana, keadaan kat sana PKP? Orang Senayan boleh keluar tak? Senayan boleh lah, macam biasa siap seorang keluar. Sampai sana banyak kedai runcit, kedai acik banyak. Lepas tu Mak Nana kalau boring-boring dia keluar dekat kawasan rumah lah. Dekat laman rumah besar kan, dia sapu sampah macam tu lah. Okey lah kan. So dia tak adalah boring sebab anak-anak ramai kat sana . Tapi kat sana memang kesedaran untuk orang yang maksudnya masih duduk di rumah ke atau degil nak keluar ke macam mana, Nana? Kesedaran orang di sana, diorang banyak duduk rumah dah. Dah banyak duduk rumah, diorang memang tak lepak-lepak dah. Okeylah. Kita risau juga kan. Sebab Kak Aizah ada dengar cerita juga ni, jenis adalah sesetengah kampung ni yang adik-beradik datang kat rumah, nak datang berkumpul, nak makan cekodok lagi kau rasa. Tapi itulah, anak-anak dah bising dah. Dia macam mak Nana, kalau adik-beradik yang datang, dah jangan datang. Kenapa kau? Adalah sekali tu Kak Aizah letak status kat FB, cakap minta lah saudara mara jangan kecil hati kan buat masa ni, sebab Kak Aizah punya rumah sendiri pun, sebab Kak Aizah punya rumah tu kat tepi keliling semua sepupu masa saudara mara, so minta jangan kecil hati kalau sepupu tak boleh datang rumah. Yelah, kadang-kadang bila macam ni ada sesetengahnya dia kata alah bukan lama pun sekejap, tapi sebab benda ni adalah wabak yang kita tak nampak, tak dapat depan mata, jadi tak boleh nak kata. So minta maaf banyak-banyak kan. Jangan datang, jangan apa, nanti bila benda ni dah baik datanglah berkumpul, tidur pun tak apa kat rumah kan. Ya, sebab benda ni macam orang yang tak ada simptom pun boleh kena kan. Dia pun tak tahu yang dia tu ada pembawa ke apa. Jadi bahayalah kan. Itu yang paling takut sebenarnya. Risau. Okey Nana, sebelum kita nak tutup kita punya ni, sebab sekejap lagi dah nak asar kan. Hari pun dah hujan ni, nak angkat jemuran, basah lagi. Ni Kak Aizah nak tanya,
dalam tempoh PKP ni, apa yang Nana lihat? Maksudnya daripada yelah, orang kata wabak ni satu musibah kan. Dia punya kebaikan dia yang Nana nampak. Bagi Nana, Nana rasa banyak kebaikan dia. Antaranya yelah, apa yang selama ni kita tinggalkan sebab kita busy. Bila kita dapat peluang Allah bagi kita duduk rumah ni, kita boleh buat macam-macam. Macam maknanya kemar rumah, rapat ke hubungan macam Nana dengan Ryan, Nana jadi lebih rapat. Dulu ni mama dia busy, asyik keluar. Yeah. Kadang jumpa Ryan sejam je dapat luang masa dengan dia kan. Kadang dia busy, Nana pun busy. Sekolah, dia sekolah, Nana keluar show. So sekarang ada masa yang banyak Allah bagi, alhamdulillah. Nana rasa happy. Dapat asah balik skill masak kita yang lama kita tinggalkan, ya. Dapur rindu dengan kita lah. Betul. Kalau tak tu, order saja. Gas dah nak habis rupanya. Nana harap gas Nana tak habis lah buat masa ni. PKP ni tolonglah. Tapi kalau nombor telefon gas, bagi tahu ayah ada nombor telefon gas. Oh, jauh dong. Tak, tapi betul Nana cakap, okay kita nak repak lah. Betul Nana cakap dalam apa ni, hikmah di sebalik musibah ni kan sebenarnya. Kak Aizah pun fikir benda yang sama, benda yang lama kita dah tinggal. Kadang-kadang kita dengan Allah pun kadang kita, yelah, terlepas. Itu memang hilaf diri sendiri. Lepas tu daripada segi kekeluargaan pula, macam Kak Aizah, macam Nana sama juga. Keluar kadang macam lagu lah, keluar pagi balik petang, ada kala tak balik langsung ya, sebab kita berada di luar kawasan kan. Jadi barulah nak boleh nampak, sebab selama ni anak kat sekolah lama, tapi bila anak kat rumah lebih lama, nampaklah satu persatu perangai. Lepas tu suami punya kita dah tahu kita pun apa kerosakan kita, kebaikan kita masing-masing dah tahu. Lagi satu rasanya sebagai manusia, betul tak Nana? Kita kena sentiasa bersangka baik. Apa yang Allah bagi ni, ada kebaikan dia. Macam Allah turunkan hujan, ada kebaikan di sebalik hujan tu. Dan satu lagi, perasan tak? Bila orang semua dah tak keluar, ada kat rumah, cuaca cantik, bau asap kurang, tumbuh-tumbuhan hijau. Betul lah Kak. Itu Nana memang mengakulah, sebab bila PKP ni kan, kita makan pun macam ala kadar aje, sebab kita tak adalah beria sangat nak order tu order ni kan. Kadang-kadang order online pun dulu order je sebab tak ada rasa risau yang melampau. Yeah. Tapi sekarang ni nak order benda-benda makanan tu kita jadi macam risau juga kan. Dan alhamdulillah kesihatan tu makin okey, tak ada rasa sakit dada ke apa ke, ada angin ke. So macam lebih sehat. Betul tak Kak? Betul. Ni macam proses pembersihan diri kita juga dan proses pembersihan bumi sebenarnya. Betul. Accident tak banyak, alhamdulillah. Global warming pun rasanya reduce lah juga sedikit sebanyak kan sebenarnya kan. Okay Nana, Kak Aizah nak ucap terima kasih kerana sudi live IG dengan Kak Aizah. Daripada geng-geng yang tengah tengok kita pun, yang komen-komen, terima kasih banyak. Kita orang ni bukan tak tengok apa yang kau komen, you all komen tau, kita tengok, cuma tinggal lagi. Kita orang dah lama tak borak panjang macam ni. Betul. Tu yang kadang-kadang borak-borak-borak. Oh, naturalnya muka katanya. Wow, natural sangat. Aku rasa pakai blusher tau, nak nampak. Nak nampak muka anak dara kan, tu rasa pakai blusher. Okay Nana. Jaga diri, stay home, stay safe, stay cool. Kain salam kat Ryan, kain salam kat manager yang suka sabuk ai. Muka ai tak cantik keluar dekat Instagram. Okeylah. Okey. Cuba Kak Jadi. Hujan tak? Kat sana hujan tak? Hujan. Oh, sama. Sama. Ya, ya. Sebab dia berada di KL juga, jadi sama. Tak lah. Comel. Okey Kak. Salam semua. Take care. Assalamualaikum. Bye.